Belambangan. Keragaman etnis yang ada di Banyuwangi nanti kita akan saksikan, mulai dari etnis Osing, Jawa Mataraman, Madura, Tionghoa, Bali, dan juga tadi yang mengawali adalah etnis Bugis dan Mandar. Bogor. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sahabat-sahabat kita, para duta wisata dari Kota Bogor yang akan mengangkat seni Bobo logo. Bobo artinya bakul tempur. Bobo jangan sampai tangguh. Berusahalah dengan semangat untuk selalu bekerja keras agar bumi kita subur, negeri kita pun menjadi makmur. Dan malam hari ini perlu jawab dari senior ini adalah Kadis Parekraf dari Kota Bogor yang juga hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Salman Rashidi, SEMM, juga untuk sahabat-sahabat kita dari Sleman.
sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Sleman dengan kesenian lampurnya. Dan segera hadir di hadapan kita, terkenal dengan tarian jaranannya. Nah, kali ini jaranan yang diangkat ini merupakan gambaran dari prajurit Bayangkari yang setia dalam tugas untuk menjaga kewibawaan raja. Dengan penarinya yang menunggang kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan diiringi musik gamelan, penari lain menggunakan bentuk caploan, kucingan dan juga babi hutan. Dan kesenian ini terdapat sebuah atraksi yaitu pemain jaranan yang mengalami trans sehingga menampilkan atraksi spektakuler yang tidak bisa dinalar dengan akal. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah persembahan jaranan dari Kabupaten Kediri.
kita berikan tepuk tangan meriah untuk saudara-saudara barat ini. Ada Sekda Sulawesi Barat, Bapak Dr. Andes Abdul Aziz MM. Terima kasih Pak Sekda telah berkenan hadir di Banyuwangi. Seluruh hadir juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Barat, Sekda Banyuwangi ya. Dan untuk subtema pertama yang akan diangkat ini terinspirasi dari etnis Jawa Mataraman. Ya. So, yang merupakan wilayah dari Kecamatan Bangurjo, Pesanggaran, Sileng Agung, Tegal Blimbing, Tegal Sari. Kehidupan ekonomi masyarakat dengan bahasa Jawa Mataraman sebagai bahasa pergaulan. Mataraman, cukup Taman Rejo. Mataraman Thank you.
Thank you.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan subtema etnis Ose dengan judul Sarite Kembian Bako. Kawan dan sanggar lang-lang buanan dengan pendamping Bapak Haji Abdullah Fauzi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dwi Anita dan Jandri Paniken dari Universitas Negeri Surabaya. Dan tampilan yang kita saksikan tadi merupakan tradisi adat Sulawesi dan seluruh disertikan untuk sebelah oleh saya yang biasa setelah pelaksanaan Idul Fitri kemudian sebelah Papua. Kalau di sebelah oleh Sari harus kita bagaimana penampilan dari subtema etnis Cina dengan judul Siung Harmoni Cina Banyuwangi. Wilayah garapnya meliputi Kecamatan Rogo Jambi, Licin, Kabat, Singojurur, dan juga Kecamatan Songgor. Kisah yang diangkat menceritakan tentang kegiatan mengambil air atau tirta suci dan menyucikan diri di pantai yang dianggap sakral. Anak-anak tirta suci, pantai Rogo dan selatan air lainnya dari Kabupaten Bali dan Banjarmasin menuju Bonang.